Kemudian di antara bid'ah jenazah an-nadbu 'alal mayyit bi ta'didi syama'ilihi, yaitu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayat. Dia dulu begini, dia dulu begini. Ini enggak boleh. Ada dua model. Pertama an-nadb, yang kedua niyahah. Niyahah meratapi mayat. Kenapa kau pergi? Kenapa kau ini? Dua-duanya tidak boleh. Karena menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya ketika sedang meninggal membuat orang semakin apa? Bersedih. Ini dulu rajin bersedekah, ini dulu orang tambah semakin kayaknya tidak ridho untuk dilepaskan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tidak boleh, menyebut-nyebut kebaikannya ketika sedang dilayati, ya, dan tidak boleh niyaha meratapi, ya. Wa hiya kullu fi'lin aw qawlin yatadammanu idharal jazaa'. Namanya niyaha adalah setiap perkataan atau perbuatan yang menunjukkan tidak terima, tidak sabar. Seperti mukul dada, merobek baju, dan yang semisalnya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kalau terkena musibah, tampar-tampar pipinya, kemudian merobek-robek bajunya. Sebagian, selain agama Islam, ada yang seperti itu. Ketika ada yang meninggal, maka dia meratapi. Bahkan kayaknya lagi, apa namanya, lomba meratapi. Ya. Mungkin, oh, nangis, ada yang jambak-jambak rambut. Kita tidak. Tidak boleh seperti itu.